Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kicau semua, salam satu hobi. Oke Sobat Kicau, masih bersama saya di channel Kang Ripanto, channel yang bahas informasi seputar dunia burung. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu burung dari keluarga burung kolibri. Bisa dikatakan burung kolibri ini tipe teratas dari semua burung kolibri yang beredar di pasaran, yaitu kolibri wulung ya. Di kalangan kicaumania, kolibri wulung memiliki beberapa sebutan, antara lain yaitu burung madu belukar, kemudian burung kolibri muncang. Untuk di daerah Pontianak biasa disebut dengan isap madu, dan di daerah Buton ini tomi-tomi kaminji, dan kensit utan untuk sebutan di daerah Ketapang ya Sobat Kicau. Terlepas dari semua itu, burung kolibri wulung memiliki kelebihan ya. Bisa dikatakan burung kolibri wulung ini burung yang sangat potensial. Karena burung kolibri wulung selain memiliki kicauan yang sangat indah, burung kolibri wulung juga memiliki tarian yang cukup bagus dengan cara menggerakkan ekornya jika burung kolibri berkicau atau sudah gacor. Selain itu, yang dapat kita banggakan dari burung kolibri wulung ini, burungnya sangat vektor sekali. Nah, ini beda sekali dengan burung kolibri pada umumnya. Hal itu ditunjukkan jika ada yang berani mendekat di daerah teritorialnya. Dia akan menyerang secara membabi buta burung jenis lainnya, meskipun tidak satu jenis dari keluarga burung kolibri. Gitu ya Sobat Kicau. Nah, seperti apa sih detail informasi tentang kolibri wulung? Nanti kita akan jelaskan di sini. Tapi sebelumnya seperti biasa ya Sobat Kicau, bagi Sobat Kicau yang belum bergabung, silahkan bergabung dulu dengan cara klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi seputar dunia burung dari channel Kang Arif Panto. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih untuk semua yang sudah support di channel ini. Semoga dukungan kalian semua berkah manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Burung kawul mudah kita jumpai di perkebunan tepi hutan, terutama yang ada pohon kelapanya ya. Karena satu-satunya burung kolibri yang memiliki kesamaan dengan burung manggar atau kolibri kelapa, yaitu kolibri wulung ya. Maka tak heran bagi Sobat Kicau mania pemula, biasanya ya agak sedikit bingung dengan perbedaan antara kolibri wulung sama kolibri kelapa. Apalagi kedua burung tersebut pas posisinya masih trotel atau ijuan ya. Ini hampir sama persis, nggak ada bedanya sama sekali. Kemudian ciri fisik daripada kolibri wulung ini hampir sama persis dengan burung kolibri kelapa atau burung manggar ya. Hanya saja warna metalik yang ada pada kolibri wulung lebih menarik daripada kolibri manggar ya. Selain itu, burung kolibri wulung hampir memiliki kesamaan dari segi perawatan atau pola makan dengan burung kolibri kelapa. Karena burung kolibri tersebut salah satu burung yang bisa makan pur ya. Untuk selanjutnya, perbedaan antara yang jantan dan betina kolibri wulung ini perbedaannya cukup jauh ya, karena yang betina tidak memiliki warna metalik, sedangkan yang jantan memiliki warna metalik ya. Secara keseluruhan, warna yang jantan lebih menarik daripada yang betina. Lalu bagaimana cara membedakan burung kolibri wulung di usia muda antara jantan dan betina? Cara membedakan burung kolibri wulung di usia muda antara jantan dan betina, ini bisa kita lihat dari segi paruhnya untuk yang pertama ya. Dari sisi paruh lebih gelap yang jantan daripada yang betina. Dan jika kita lihat dari segi warna matanya, untuk yang jantan biasanya memiliki warna merah gelap, dan yang betina merahnya merah pudar semi-semi oranye gitu ya Sobat Kicau. Terlepas dari semua itu, yang tak kalah penting yaitu soal harga ya. Berapa sih harga bahan dan gacoran daripada burung kolibri wulung? Untuk burung bahannya biasanya dijual di pasaran dengan harga 100 sampai 150 ribu. Kemudian untuk harga gacorannya 200 sampai 350 ribu tergantung spesifikasi dari burung kolibri wulung tersebut. Harga tersebut memang sudah sesuai dengan spesifikasi burung kolibri wulung. Hanya saja yang disayangkan, burung kolibri wulung ini memiliki saingan antara lain kolibri manggar, kemudian sogo ontong, dan jenis kolibri lainnya ya. Yang jika kita lihat dari segi harganya lebih terjangkau, untuk speknya juga tidak kalah menarik dengan burung kolibri wulung. Jadi kesimpulannya, sebetulnya burung kolibri wulung ini jenis burung kolibri yang istimewa. Hanya saja burung kolibri wulung memiliki saingan yang secara harga lebih terjangkau, sedangkan untuk spesifikasi tidak kalah menariknya dengan burung kolibri wulungnya. Dan untuk lebih jelasnya lagi, saya akan berikan sedikit contoh kicauan daripada burung kolibri wulung trotel gacor ya. Nah, oke Sobat Kicau, jadi seperti itu ya kicauan daripada burung kolibri wulung gacor.
Bicara soal spesifikasi atau kicauan daripada burung kolibri wulung, memang tidak ada minusnya ya, hampir tak ada minusnya. Hanya saja dari soal harganya ini, meskipun masih bisa dijangkau, tetap saja masih bisa dibilang terlalu mahal ya. Namun semua itu memang bukan tanpa alasan, karena burung kolibri wulung notabene burung yang dilindungi dan terancam punah ya. Dan hal itu sangat berpengaruh sekali terhadap harga daripada burung kolibri wulung. Itu ya Sobat Kicau. Oke Sobat Kicau, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya video kali ini dapat menambah wawasan kita tentang dunia burung, khususnya burung kolibri, terutama burung kolibri wulung. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menemani video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, ataupun subscribe. Dan jika dalam ulasan kali ini ada yang kurang, bisa ditulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Salam satu hobi.